Bulan pernah enggak dia pakai kaki palsu gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Hari ini saya berkunjung di rumah Bulan lagi ya, Bu. Udah lama kita enggak ketemu ya, Bu. Udah beberapa tahun yang lalu gitu. Kemarin kalian udah lihat video saya sebelumnya sama si Bulan, cerita tentang Bulan, dan hari ini kita makan sambil cerita lagi. Kami piknik. Iya, pikniknya di rumah. Dan jangan lupa ya, kalian like, komen, dan subscribe juga channel Sebulan, Bulan Kan. Nanti kalian akan tahu kegiatan Bulan sehari-hari. Ya kan Bulan? Iya. Bulan ini juga bisa banyak kreativitas ya Bu ya? Iya. Menggambar. Gimana gadis cilik yang pernah viral di tahun 2018. Iya. Ya kan? Bersama surat, Pak Jokowi. Iya, ya, surat buat Pak Presiden. Yang Bapak Presiden. Juga pernah kalian lihat di Hitam Putih, nanti ada di Kembuzer juga. Ada fotonya. Pokoknya pernah diundang di TV-TV gitu. Kalian boleh like, komen, dan subscribe channelnya Bulan Kam. Udah ada di deskripsi, nanti kita taruh ya. Oke. Oke, Bulan. Hari ini kita dimasakkan nih. Berkunjung di rumah Bulan, dimasakkan sama mamanya Bulan. Mie goreng. Jadi kita langsung makan nih, Bu. Langsung. Tapi baca doa dulu kan, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan dulu ya. Sekarang hari Sabtu, Bulan libur sekolah? Libur. Libur. Jadi kegiatan Bulan sehari sekarang? Ada tugas tiap hari, ada PR. Kalau misalnya kadang-kadang Sabtu juga ada PR, tapi kadang-kadang juga nggak ada PR gitu. Jadi buat PR di rumah? Iya, daring. Tugas lah. Tugas gitu ya? Disebutnya PR, karena kan tugasnya di rumah. Di rumah gitu kan. Kegiatan Randi apa sekarang? Randi kerja sambil nge-YouTube gitu. Ya, alhamdulillah kemarin berkat kawan-kawan juga, Bu, dapat finansial udah datang gitu kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu. Bulan, YouTube-nya gimana? Belum ada video baru kan. Tapi Bang merencanakan ada YouTube animasi Bulan nih. Jadi Bang lagi coba-coba gambar-gambar kayak improv gitu. Improv. Gambar animasi baru lagi. Animasi baru. Masukannya di YouTube mana? YouTube Bulan Kam. Enggak. Di YouTube satu lagi. Iya. Bulan ini punya dua channel YouTube dengan kawan-kawan. Bulan Kan itu tentang vlog sama mamanya nanti, ya kan, Bu? Kegiatan sehari-hari. Iya. Kalian tahu kegiatan Bulan. Terus yang kedua tentang animasi. Iya. Di YouTube. Jujuli, ada dia. Tapi nama yang pertama itu ada kayak bahasa Jepang gitu kan. Hatsu, CH, Jujuli. Jujuli. Nanti kalian boleh like, comment, dan subscribe juga di channel kedua-duanya Bulan. Jadi kita tampilkan ya. Mana jadi, enak nggak mie ya? Wih, enak kali ini, Bu. Tapi nggak kurang pedas ya? Iya. Karena Bulan ikut serta makan, jadi nggak berani kasih cabai. Bulan nggak suka makan pedas? Nggak. Tadi mau masuk arawit, takut nggak jadi makan. Jadi kegiatan Mama Bulan selama COVID nih? Banyak lah ya. Lagi nulis. Lagi belajar buat buku tentang Bulan. Makan. Cerita inspirasi lah. Cerita inspirasi. Ya, yes. Yang dituangkan ke buku. Dituangkan ke buku ya. Nantikan ya bukunya. Beli bukunya mana tahu ada di Gramedia. Ya, insyaallah. Gramedia terdekat. Nanti kalau bukunya udah jadi, kita bisa opening buku nanti ini, Bu. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan di YouTube-nya Bulan nanti kita opening buku ya kan, Lan? Iya. Pengennya cepat selesai, tapi masih banyak yang diceritakan. Iya. Jadi harus mesti bersabar. Intinya dulu, Bu. Membuat orang penasaran dalam cerita Bulan itu apa? Ini, semangat. Semangat. Karena dengan kondisi dia yang kayak gini ya, kenapa anak ini kok bisa bangkit tanpa malu dilihat orang gitu. Tuh. Semangatnya yang dilihat dari cerita itu. Karena kan sekarang banyak orang tua juga yang malu. Yang malu. Punya anak disabilitas. Dia sebenarnya anaknya ditaruh di rumah aja, nggak boleh keluar tidak gitu. Nggak berkembang jadinya. Tapi kalau Bulan nggak ya? Kamu tidak. Ibu mensupport Bulannya ke depan gitu. Iya.
sangatlah sangat mendukung. Sangat mendukung. Karena dia kan makhluk hidup. Kalau ibu pikir gitu makhluk hidup, tapi dia sembunyiin kan? Iya betul. Dia pasti berkembang. Berkembang ke depannya. Dan dia juga harus punya masa depan. Bulan pernah enggak dia pakai kaki palsu gitu? Ya pernah. Sekolah pakai. Sekolah pakai itu. Iya. Kaki palsu. Bisa. Jadi ya. Tapi enggak pakai jalan, enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan. Enggak, cuma jadi, di kosmetik dekat aja. Kosmetik aja. Nah. Tetap di kursi roda. Iya. Itu kan dia waktu itu masih SD. Jadi kalau SD itu kalau enggak pakai kaki palsu, maklumlah anak-anak yang di kelas 1 itu pasti bertanya lah ya pandangan mereka tuh apa ini kenapa. Jadi makanya untuk menutupinya ya kita pakaiin kaki palsu supaya jangan jadi pandangan orang lah. Dan jangan buat orang bertanya-tanya. Biasanya kalau orang umum lihat orang pakai kursi roda itu kan orang melihatnya oh kakinya enggak bisa jalan. Atau lagi sakit kakinya. Iya, sakit. SMP kan enggak pakai kaki palsu lagi. Nah, SMP enggak kayaknya. Enggak. Tetap pakai kursi roda gitu. Iya, tetap pakai kursi roda tapi ya seperti gini aja. Terus di SMP nih ada enggak teman-teman gitu? Banyak tanya nih kenapa nih bulan gitu. Enggak ada. Cuman kalau dapat teman ada sih dari WA nanya ini PR-nya gimana. Punya teman lah istilahnya. Walaupun di rumah ada teman-teman kan karena orang ini kan kalau PR harus kumpul kan dilihat di foto. Di foto. Jadi kan berdasarkan kawannya oh ini temanku. Jadi berkenalan. Itu ya sistem online-nya sekarang. Iya itu. Belajar sistem. Biasanya kalau kita kenal kan langsung ketemu ya. Muka kan. Kalau orang-orang ini udahlah via WA aja. Tapi inspirasi ya kemarin ada apanya Bu? Fotonya vaksin gitu ya. Berarti udah ada vaksin ya. Ini mie memang enak luar biasa. Habis ini. Memang mantap mamanya Bule. Masa jago. Belum yang lainnya. Tunggu proknya. Beliau masak apa lagi? Masakan apa untuk bulan? Tambahlah masih ada dihabisin aja daripada terbengkalai. Kalau habis makan deh kawan. Jadi ke sekolah selama apa nih enggak ada lah. Cuman di rumah aja belajarnya. Ambil buku aja. Ambil buku udah gitu aja. Jadi bulan udah divaksin ya? Udah. Ibu juga? Udah. Ibu saya duluan. Selesai. Saya belum lagi kawan. Vaksin itu waktu itu ada program dari ini staf khusus presiden yang menghubungi bulan via Instagram. Jadi dia suruh bulan buat ini ajakan untuk anak-anak anak-anak disabilitas bisa vaksin. Terus soal itu karena kita di Pekanbaru kan belum ada yang vaksin untuk anak-anak, ya ibu sampaikan sama Kadis Kesehatan. Alhamdulillah ditanggapi, didukung juga sama Pak Gubernur. Itulah makanya jadi vaksin pertama untuk anak-anak disabilitas kemarin di SMA 8. Selesai. Makan. Enak omnya? Iya, enaknya. Telurnya pun bagus. Iya. Ayo buruan like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kawan. Kawan jangan lupa makan juga. Yang belum vaksin, segera vaksin. Karena vaksin itu aman dan halal. Iya, gak sakit kok. Gak sakit kan, Len? Enggak terasa. Kan juga awalnya kayak grogi-grogi gitu lah kan awalnya pasti mau disuntik. Tapi enggak terasa kayak enggak ada apa-apanya gitu. Kayaknya udah ya. Jadi karena enggak terasa tadi ya. Yang terakhir ada kue dari Abang Randi. Bolu kukus loh. Coklat. Ibu juga jago kan buat bikin kue. Iya. Kemarin kesini ada kue yang tadi bu, yang ibu buat tuh untuk diet. Iya, kue diet ya. Kue diet itu. Bikin. Karena waktu itu agak enak badannya, pingin nyemil, buat sendiri aja. Jadi kawan bisa belajar nih besok di YouTube ibu nih lihat kue untuk diet. Yang sudah. Kadang orang-orang kan cewek itu kan suka cari makan untuk diet kan. Bisa. Cookies. Cookies. Cookies red velvet waktu itu. Kepoin YouTube-nya Bulan. Bulan Calm. Tunggu video barunya ya. Tunggu video barunya ya.
tolong ditulis di kolom komentar besoknya Bulan mau bikin apa lagi, kita mau bikin apa lagi ya Bu ya. Iya. Tolong ya, tulis di kolom komentar. Ditunggu. Ditunggu komentarnya. Komentarnya. Nih. Bawa kue, makan sendiri. Ada pula kayak gitu ya. Iya lah. Kan beli, kalau bikin nah, pasti udah ada di rumah kan kuenya. Aduh, aduh. Yang juga ibu. Ya, enak kan? Enak. Aku beli tadi yang coklat, aku teringat karena Bulan suka coklat deh kemarin katanya. Makanya aku cari yang coklat kawan. Bulan dia suka coklat. Oke. Okay. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel yang Bulan kan. Yang satu lagi apa namanya? Juni Juli. Iya. Itu tentang animasi. Jadi kawan pengen lihat animasi kayak Bulan, subscribe juga. Ya. Bu, ada jangan lupa. Oke. Subscribe. Iya. Punya Bulan iya, sama Bulan, Ibu. Kan, iya, Bulan kan sama Ibu. Ya. Pokoknya mereka berdua akan selalu aktif nanti ya kan, Bu? Iya. Tunggu komen-komen selanjutnya. Oke. Terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.